bangau, dia kia kababi, ya indah badau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Selamat petang ke sore pagi lalu. Ya. Mantap. Seperti biasa, kita akan membacakan beberapa berita yang aktual, tajam, terpercaya, melaju, meroket, makan sayur, kohol. Bagaimana kabarnya, Sadiq? Alhamdulillah, sudah lama tidak membuat orang tidak badal. Iya, jadi makanya sekarang kita ingin pulang. Tidak dong. Masuk berita pertama. Masuk berita yang pertama, oke. Okay. Berita pertama dari Antara Sumbar. Antara Sumbar dan Riau. Pelanggaran lalu lintas di Padang meningkat. Waduh. Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat mencatat angka pelanggaran lalu lintas di daerah itu pada 2018 sebanyak 29.886 tilang. 29.000 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 24.000. Nah, berarti naiknya sekitar berapa kok? Sekitar sampai 1.000 lah. Yo, sampai 1.000. Itu kan 1.000-nya tuh ada lah. Ada le 800. Ia mengatakan jumlah itu akan terus bertambah. Nah, berarti ulun selesai le kok akan bertambah tadi kok. Bapak kok tahu bisa tahu apa kok akan bertambah kok. Tahu lah nyawa. Woi, hari Senin bertambah 8 orang le kok. Bapak kok tahunya? Mbak tahu. Inyo yang kada bilang. Dia serang nak pakai helm. Apa gua polisi kan? Bukan nak pakai helm kan? Dulu. Sendeknya orang. Siapa nak pakai helm gua? Tegak di sebelah auto. Apa di kacau? Hadir nak pakai helm lah. Masuknya ke dalam auto orang. Nyam helm pak. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pengendara adalah tidak memakai helm. Tidak bawa SIM. Tidak bawa harga diri. Dan juga tidak membawa motor. Bagus kada bilang. Bagus kada bilang. Hah? Pihak kepolisian menghimbau agar masyarakat bisa menaati aturan berkendara atas kesadaran diri orang lain. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pengendara adalah tidak memakai helm. Yo, tadi kan sebutan tuh memakai helm tidak SNI. Enggak, enggak SNI doh. Enggak. Pakai helm batuk. Helm proyek enggak pakai. Helm proyek itu tahun-tahun barat. Lu masih kuliah polisi di Padang di polisi. Pakai helm tuh, padahal helm batuk. Padahal helmnya berambui kita helm batuk. Helm batuk. Waduh, sebenarnya helm batuk tuh. Helmnya apa kau? Helm batak. Melawan arus lalu lintas ya. Wih, orang kasinan. Ayo juga kau kori. Orang kasinan. Bangang, nyebarang pak. Jadi untuk kawan-kawan sedolahnya, taati peraturan lalu lintas. Ya. Biar Sumatera Barat kok aman, tak banyak tilang. Betul. Kadang kalian kan yang tilang, kalian cebus, sogok-sogok polisi. Wish. Tu niyo nyoe. Ndak lah. Ndak bisa kalo, polisi ndak bisa digituan gini doh. Ndak bisa doh kalau 30.000. Kalau satu baris dah. Mama ale. Parah gue. Dua tuh. Kalau to. Cari loto no. Kalau carry satu bulan. Kalau Honda Civic sejuta. Kalau traktor bokong. Lah buat traktor langgaran pemerah. Tunjuk gigi kau polisi. Cepin banget. Kapan sejak lah. Tidak lah, polisi tidak akan melakukan seperti itu karena sekarang sudah ada undang-undangnya. Betul. Undang-undangnya ya. Adalah enggak tahu ya. Undang-undang enggak tahu, kalian lihat sih surang di buku nikah. Masuk berita nan ke 8. Waduh. Detik.com. Dua warga Surabaya tewas usai pesta miras oplosan di malam tahun baru. Waduh, ya Allah. Aduh, nak aja. Dua warga Surabaya tewas setelah pesta miras. Pesta itu digelar saat malam pergantian tahun kemarin. Wih, baru petangku baru ya. Baru petangku baru. Pesta miras itu digelar di rumah kontrakan korban. Uish. Di Jalan Kalilom. Mereka minum miras jenis cukrik. Cukrik. Apa tuh cukrik? Apa kok nak yang bunyi malam-malam?
jangkrik. Minuman cukrik alias oplosan yang dicampur minuman bersoda. Ada pun minuman soda ya kok. Mereka habis 3 botol minum cukrik tutup biru dengan ukuran botol mineral besar dicampur dengan Fanta merah. Wes. Ala minuman keras, ya campur aja Fanta. Betadin. Apa motivasinya mencampur-campur minuman keras? Entahlah, padahal minuman keras kok lah mabuk mabuk. Iya. Mungkinnya berharap untuk bisa lebih mabuk gitu. Iya, nah. Cuman dengan modal yang sedikit. Kok miras kan? Iya. Iya. Minumnya kurang lama, agak lumayan sih kan. Aduh. Boleh pakai Fanta, 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 boleh Fanta loh. Coba stay dulu. Masih kurang mau mati ya lah bro. Kurang. Oh, kan campurannya kok dengan tapi rasa coba. Mau campur lagi kan? Campur aja hutan lah bro. Hutan. Yo, olesan si koro. Jangan minum dong. Sebelumnya korban juga memiliki riwayat sakit lambung. Oh, jadi sebelumnya nyala sakit juga kok gitu. Dan enggak sadar dengan penyakitnya. Jadi sebenarnya kawan-kawan yang punya penyakit gitu. Jadi hal-hal yang membuat makin sakit itu tolonglah lakukan. Tolong dihindari. Yo, ya apalagi tahun baru kan enggak harus miras-miras, oplosan. Miras itu tahu sedikit artinya. Miras. Iya, minuman rasio. Belum bang, rasio. Ini pasti kita mah. Dibuka kita kerambi matu. Bisa-bisa susah lah tahun baru. Baka-baka ayam kan bisa. Bisa. Baka-baka ayam lah bang. Upload tuh. Campur aja Fanta. Campur aja Insta. Campur aja Letan. Ayamnya sampai ini kayaknya. Masuk berita dan ketiga. Makan ayam di bawah Resko kan? Serius. Masuk berita dan ketiga. Masuk masuk berita nan ketiga. Waduh, sorry. Masuk berita nan ketiga dari liputan 6.co.com. Asik. Asik ya tuh. Asikin dong. Sudah selesai. Takut ketahuan, pencuri di Rusia mengecat hijau wajahnya. Kolain lo paka. Saat melanggar hukum, pihak pelaku pasti akan melakukan berbagai cara untuk lari. Betul? Betul. Ya, menyembunyikan dirinya. Namun ide pemuda satu ini terbilang paling konyol dan patut untuk dibunuh. Oish. Basa sih. Untuk menutupi aksi pencuriannya, pemuda 23 tahun ini justru menuangkan cat hijau ke wajahnya supaya tidak dikenal saksi mata. Yo kenal lah, hebat ang. Acok minum mayase macam. Sama miras oplosan. Disampu Fanta. Iko nyumal liang. Jadi nyumal liang, ketahuan, kabur. Mungkin nampak adanya cat hijau kok. Bentuknya kalau din lumuri badannya semua iko gak akan ketahuan dan lo. Maksudnya siram. Harus santai ya kan. Lima kulit orang putih adalah aja orang hijau. Rama tahu polisi jalan. Jangan lihat, putih orang dolar pajakku hijau, mah mungkin pajakku pencurinya. Tentu saja hal ini bisa diketahui karena pencuri itu sengaja mengecat wajah hijaunya. Justru membuatnya ketahuan. Ada jale sih ya. Malahan kena karena cat hijau tersebut, polisi dengan mudah melacak pelaku di antara 750.000 warga kota. 750.000 warga. Ijo sudah nan hijau. Iya. Yang lain punya. Jadi satu dicat jauh hijau lah. Warga lain dicatnya punya. Dengan adanya insiden itu, pemuda tersebut mungkin bisa merenung tentang aksi pencuriannya yang terbilang konyol di dalam sel penjara. Alam masuk penjara, bisa berpikir. Bako dan cat hijau, mukoren. Harusnya cat biru. Iku udah nampak cat sih tuh. Iya. Kok nampaknya onda nih. Tua aja tidak. Kenapa yang mau kena pakaian? Eh situ pencurinya Han. Tapi mukanya warna hijau. Mau kasih kawan yang nonton kabar langau. Tunggu kabar langau selanjutnya. Daripada kabar kok ada langau. Aja bagi tau bro. Wah,